Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Saya Ada Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman berita yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Vivo kini hadir dengan telefon pintar terbaru mereka iaitu Vivo Z5X. Ia hadir dengan paparan skrin 6.53 inci LCD FHD Plus dengan rekaan berlubang, canaan chip Snapdragon 710, pilihan memori sehingga 8GB serta pilihan storan sehingga 128GB. Peranti ini membawakan 3 kamera utama, 16MP bersama 8MP dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Melengkapkan peranti adalah kapasiti bateri sebesar 5000mAh selain menggunakan sistem operasi Android 9 serta antara muka berasaskan Vantage OS. Buat masa ini, peranti ini hanya dilancarkan untuk pasaran China sahaja. Selain itu, Vivo Malaysia turut mengumumkan peranti Vivo Y70 hadir dengan pilihan storan 64GB. Ia membawakan skrin 6.35 inci bertakuk, dijana chip MediaTek MT6765, memori 4GB RAM serta bateri berkapasiti 5000mAh. Untuk rakaman gambar, ia hadir dengan 3 kamera belakang, gabungan 13MP bersama 8MP dan 2MP, manakala 20MP untuk kamera swafoto. Di Malaysia, telefon pintar ini dijual pada harga RM799. Ili Gear hadir dengan siri komputer Reebok Gaming yang telah dikemas kini, iaitu Ili Gear Raven dan Raven SE. Kedua-dua model ini dilengkapi dengan pilihan CPU Intel Core i7-9300H atau Intel Core i7-9750H, sokongan memori DDR4 sehingga 32GB, storan SSD NVMe serta pilihan kad grafik Nvidia GeForce GTX 1650 atau GTX 1050. Untuk pasaran tempatan, kedua-dua peranti ini boleh dapati di laman rasmi Ligia pada harga bermula RM3,099. Opera dijangka memperkenalkan pelayar web yang memfokuskan permainan video iaitu Opera GX. Pelayar web ini dijangka akan menampilkan ikon gamepad pada halaman utama, selain hadir dengan pilihan pewarnaan mengikut pengguna. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai ciri yang bakal disertakan untuk perisian tersebut. Akhir sekali, Maxis telah melancarkan sebuah aplikasi baru yang dinamakan Deria Takbir. Ia ditawarkan untuk komuniti dengan kelainan pendengaran, yang mana takbir raya yang didengar akan diubah kepada bentuk visual dan getaran. Bukan itu saja, aplikasi ini turut menyertakan pelbagai pilihan bacaan doa untuk kegunaan harian. Bagi yang berminat, aplikasi ini boleh dimuat turun secara percuma di App Store. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jangan lupa ikuti perkembangan Computex terus dari Taiping bersama kami. Saya Ada Kamalia untuk Amaz. Yosh!